Sebuah video viral memperlihatkan aksi tak terpuji seorang bocah di Masjid Agung Praia Lombok Tengah viral usai terekam kamera pengawas. Pelaku melakukan gerakan asusila terhadap seorang wanita yang sedang sholat. Aksi tak senonoh dilakukan seorang bocah laki-laki terhadap wanita yang sedang sholat di Masjid Agung Praia Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Aksi tersebut terekam kamera pengawas, tampak sang bocah masuk ke area sholat khusus wanita, lalu melakukan gerakan asusila tanpa sepengetahuan korban yang sedang melaksanakan sholat. Kasus ini telah ditangani kepolisian sektor Praia, pihak polisi telah memediasi antara pelaku, orang tua pelaku, dan pihak masjid. Seluruh pihak telah sepakat dan menandatangani perjanjian untuk membina akhlak dan adab pelaku. Kemarin yang mengantarkan kita dari pihak masjid juga sudah tidak beratan dan menyerahkan pengasuhannya ke orang tuanya. Jadi kemarin ikut bertanda tangan di sana, di surat pernyataan untuk membina atau mendidik anak itu biar tidak salah jalan. Warga meminta agar penjagaan di masjid lebih diperketat agar tidak terjadi kejadian serupa. Sering sholat sini, sering kayak gitu. Tapi tumben sepi kayak gini, mungkin karena kejadian kemarin agak lumayan sepi. Biasanya sih banyak yang jam-jam segini udah banyak. Gitu. Baru tahu tuh, baru lihat. Tapi ada was-was juga ya? Ada, lumayan sih was-was. Kalau sendirian jadinya agak was-was. Usai video tindak asusila viral, warga yang beribadah ke masjid merasa khawatir, khususnya ketika melakukan salat seorang diri.